Presiden Joko Widodo pada hari Kamis pagi 19 Januari 2023 mengunjungi pasar tradisional Pinasungkulan, Karombasan, Manado, Sulawesi Utara. Kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Sulawesi Utara turut didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Gubernur Sulawesi Utara Oli Danukambe, serta Wali Kota Manado Andre Ango. Kehadiran Jokowi ini pun menyedot perhatian warga. Ratusan orang berkumpul di luar area pasar untuk menunggu dan melihat Jokowi secara langsung. Selain melihat kondisi pasar tradisional Pinasungkulan Manado, orang nomor satu di Indonesia ini juga menyalurkan bantuan berupa uang tunai serta sembako bagi pedagang pasar dan sebagai modal tambahan. Senang sekali karena sampai saat ini baru Bapak Presiden Jokowi yang dapat langsung turun di pasar Karombasan. Langsung di pasar Karombasan untuk memberikan bantuan kepada kami pedagang kecil. Jadi Bapak terima kasih banyak, Bapak Jokowi terima kasih atas bantuannya. Selama ini kan Ibu cuma lihat biasanya di televisi. Sekarang saya sudah cium DP tangan, pegang tangan langsung dicium. Karena satu-satunya presiden yang baru pertama kali datang di sini, turun di pasar Karombasan. Kedatangan Jokowi di Sulawesi Utara akan meresmikan beberapa proyek nasional, yaitu Bendungan Kuil, Malelayang Beach Walk, Rusun Kajati, serta Jembatan Pariwisata Pulau Bunaken. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.